ini teman-teman sudah mengeluarkan speak satu ya yang sudah sudah tidak terpakai lagi seperti ini oke okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang buat teman-temanku salam sukses selamat menikmati dan selamat mencoba buat teman-teman Ya. Bagi pecinta tanaman hias anggrek, silakan ikuti terus video ini sampai dengan habis, teman-teman. Oke, teman-temanku, kita ikuti perjalanannya. Nah, Beginilah caranya, dan hasilnya ada di sini, teman-teman. Selamat siang buat teman-temanku. Di video kali ini, kita akan menjelaskan dan akan memperlihatkan hasilnya bagaimana. Media-media apa saja yang bagus diberikan buat tanaman hias anggrek kita seperti ini. Ini rahasianya ada di sini, buat teman-teman. Nah, buat teman-temanku yang pencinta tanaman hias anggrek ya. Caranya biar cepat mudah untuk berbunga ya. Dan caranya untuk biar cepat subur seperti anggrek kita ini. Lakukan saja seperti ini. Misalnya teman-teman beli di di mana ataupun di Jakarta, di Jawa ya. Boleh teman-teman lihat sendiri. Ini juga kami belikan di Jawa ya kami dikirim online ya kami beli online setelah itu kami buka kami isi di dalam mini pot seperti ini seedlingnya pot seedlingnya kami buang ya maksudnya kami buka cuman kami tinggalkan sedikit lumut seperti ini ini bisa teman-teman lihat ini sudah menembus akar sampai ke bawah sudah mengelilingi yang di sampingnya kami berikan yaitu pakis, teman-teman, seperti ini ya. Jadi, udara yang didapatkannya, udara yang didapat oleh tanaman hias anggrek kita, sangat bagus ya, seperti ini tempatnya kita ini ya. Jadi, udara yang ditempatkan, udara yang didapatkan sangat cukup, dan vitaminnya juga kami selalu mengiringnya di samping ini ya jadi vitaminnya selalu ada dan juga kami semprotkan dengan vitamin B1 ya teman-teman ya ini sudah mengeluarkan speak juga nih teman-teman ya jadi buat teman-temanku yang kepingin sukses ya ikuti jejak-jejak yang ada di video ini semoga buat teman-teman akan bermanfaat jadi, buat teman-teman ditempatkan di udara yang bagus, kemudian jangan terlalu panas. Jadi, anggrek kita akan beradaptasi dengan cuaca yang sangat panas, ya. Jadi, dengan begini, kalau kita bawa ke tempat panas, dia tahan-tahan banting, teman-teman. <tuh> Luar biasa, teman-temanku! Ikuti terus videonya sampai. Dengan habis, nah, teman-teman, ini juga ada yang sudah mati. Seperti ini, ini sudah mati, ini yang... Aslinya di sini teman-teman. Ini sudah mati. Jadi kami selalu menjaga dan memberi pori-porinya ataupun memberikan sedikit ruang untuk mendapatkan udara kami cabut dari seedlingnya, ya. Karena seedlingnya mungkin terlalu sempit dan terserap ataupun menyimpan air yang banyak jadi sehingga dia mati setelah itu kami cabut kita angkat masukkan ke dalam pot tanah pot batu dia menumbuhkan tunas baru sehat bugar ini yang kami berikan pupuk dekastar ya nah jadi selalu kami iringi di sini dia selalu mendapatkan udara yang cukup seperti ini, ini sudah mendapat udara yang cukup bebas. Dia mendapatkan udara, teman-teman, sehingga dia akan hidup subur dan akan cepat berbunga. Ya, buat teman-temanku, salam sukses. Buat teman-temanku, mari kita saling berbagi. Berbagi itu adalah sangat baik di mata Allah. Jadi, buat teman-teman, jangan pelit dengan ilmu. Makin banyak kita berikan ilmu kepada orang lain, Allah akan menambahnya lebih banyak lagi, lebih cerdas lagi kita untuk cara merawat anggrek dan menanam anggrek. Oke, okay, buat teman-temanku, sampai di sini dulu, sahabatku, sahabat tani, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.